Hai guys, RP Studio Tutorial di sini. Tadi habis ngonten cuman gagal anjir. Ternyata botnya pada error semua. Juga untuk bot-bot yang bagusnya cuman jelek lah, ada privasi-privasinya gitu. Kasihan ya kalau di-publish. Oke, pertama aku mau ngasih tahu dulu nih, ini adalah layanan baru dari bot Telegram untuk mencari teman curhat, teman ngobrol atau random people. Kayak di sini kamu cari dulu yang namanya gini guys. Oh udah ada guys, ini ternyata ya Leo Match Bot. Nah seperti ini. Jadi untuk pertama kali itu seperti biasa ya, kita klik start, terus pilih bahasa Indonesia. Di sini banyak sekali bahasanya, ada Malaysia, ada Pinjicucucucu Rusia, ada Ukraine, ada ini apa nggak tahu, ada Polski, Espanyol dan lain sebagainya. India juga ada nih, Portugis ada, atau Brazil, Malaysia ada ya. Kayak di sini tadi aku udah ngisi data-data diri. Sebenarnya ini nggak bisa ini guys. Maksudnya nggak usah data diri yang beneran juga nggak apa-apa ya. Cuman ada beberapa yang ngasih foto profil beneran atau foto asli. Nah misalkan seperti ini guys. Oke, jadi kita isi umur, terus jenis kelaminnya, terus nyari cewek atau cowok atau dua-duanya, terus dari mana, terus panggilannya pengen apa, terus di sini bisa diisi moto, atau moto itu kayak apa ya, kayak bio. Nah lalu di sini isi foto profil. Tadi aku langsung aja random gitu, langsung cekrek ke laptop di sini dan ternyata bisa guys. Nah seperti ini ya, langsung simpan saja fotonya. Seperti ini tampilan foto profil kamu. Katanya ini pada proses pembuatan profil di Leo Matchbot ini guys. Nah kalau udah kayak gini, ini kan nama panggilannya abang tadi, terus 21, ini umurnya juga bebas ya, terus Jakarta, semua betul ya. Oke lalu diperkenalkanlah dengan si ini. Sebentar, ini kok kayak gini. Nah dengan si ini guys, Syak 18 Jakarta. Jadi kita kan ada tombol nih, kita kasih tombol ini, terus nyuruh ngirim pesan atau apa ya, catatan gitu, atau video pendek 15 detik dan lain sebagainya. Nah kayak gini, ini aku belum paham jadi kirim kayak gini. Terus ketika dia ngulang lagi, ternyata aku isi kayak gini ya, hai Sya, salam kenal, terus suka telah dikirim, menunggu tanggapan. Jadi kita bakalan mendapatkan tanggapan selama beberapa saat ya, ketika si orang ini, si Sya ini online lagi guys. Dan pastinya di sini ya, di channel ini Leo Matchbotnya. Lalu setelah kita ngasih ini, ngasih pesan, ngasih chat gitu ya ibaratnya, terus dia bakalan ngerandom lagi, ngacak lagi, dapatlah ini Rini 20 Jakarta kayak gitu. Lalu di sini juga Kayla. Ini Kayla itu mungkin aku bakalan tutup wajahnya ya. Lalu di bawahnya ada ini, suka telah dikirim, menunggu tanggapan dari Kayla kayak gini. Nah, terus di sini ada half, bacanya gimana? Half 17 tahun Jakarta. I like random talk with stranger. Nah, ini dia nih. Ini nyambung kalau diajak ngobrol ngalor ngidul gitu ya, untuk kalian kalau pengen temen gabut gitu. Mungkin dia bisa nyambung karena dia menyukai random talk. Oke, lalu kita cari lagi di sini. Nah tadi itu aku nyobain bahasa Malaysianya guys, ternyata Malaysianya itu cuman bahasa ininya doang, orang-orangnya tetap Indonesia, cuman gak tahu kalau dijelajah semua ya. Tadi sih dapatnya yang dari Jakartaan gitu. Kayak ini masih sama, terus munculnya sama, terus ada juga ini guys, Nita 17 Jakarta mampir IG Maseh. Oh iya, dia sih nyantumin IG, cuman aku sensor juga lah, takut kena privasi. Anjir, di YouTube sekarang ada privasinya guys, gak boleh ituin orang sembarangan. Dan terakhir ini nih, ada ini ya, tadi yang Nita udah di chat juga kayak gini. Lalu terakhir ada Yuta 17 dari Jakarta. Oke, untuk kamu yang pengen mencoba silahkan cari aja Leo Matchbot di Telegramnya. Mungkin kalau lagi error gak bakalan berhasil, gak bakalan work ketika di chat atau ketika digunakan menunya. Like kalau suka, dislike kalau suka, tanyakan jejak di komentar kalau masih ada pertanyaan.